Wassalam. Wah, rapih sekali nih pemakamannya, ini udah kayak taman aja nih ya. Luar biasa. Selamat datang teman-teman di pemakaman Inggris di Gaza bagian timur. Ini dana ganteng nih. Assalamualaikum jemaah. Hei, tanya balik. Takut nih. Satu. Ah, betul lah. Assalamualaikum Muhammad. Selamat. Alhamdulillah. Syekh Barak. Sama'ni? يعني مش ابوه اللي اخذ الفلوس هو اللي اخذ الفلوس. Ini sebelum kita melakukan liputan, kita harus menandatangani protokol karena memang enggak sembarangan ya yang boleh masuk ke wilayah ini. Dan kalau meliput pun, kalau bikin vlog ini enggak bisa frontal atau sembarangan. Ada hal-hal yang harus dipatuhi. Ya, tapi kita lihat Masya Allah pemandangan pemakamannya luar biasa sekali ya, beda dengan pemakaman kita. Saya ngelihat pemakaman-pemakaman gini tuh di film-film Sherlock Holmes, film Avenger ya, film-film Hollywood. Awak kan terus lah. Menang dia boleh. أنا بعمل هنا من سنتين تقريبا لكن عائلتي بتعمل في هذا المكان منذ حوالي يعني قرابة 100 عام. لا teman-teman Ibrahim ini kuncennya pemakaman ini udah 2 tahun dia jadi kuncen, tapi keluarga dia ini sudah 100 tahun menjadi kuncen turun temurun pemakaman ini. Jadi teman-teman, pemakaman ini mulai dibangun tahun 1917, saat itu masa-masa Perang Dunia Pertama. Dan subhanallah ya, jadi di pemakaman ini terdapat jasad para pejuang, para tentara dari berbagai agama, baik itu Muslim, pasukan Turki Utsmani, kemudian juga tentara Sekutu, bahkan tentara India ada di pemakaman ini, dimakamkan di sini. Dan ini disekat-sekat. Contohnya empat baris pertama ini semua korban pertempuran selama Perang Dunia Kedua, dan kebelakangnya itu semua korban pertempuran Perang Dunia Pertama. Pemakaman ini terkait pendanaan dan perawatan itu semua ditanggung oleh sebuah yayasan independen di Inggris, lembaga Commonwealth yang mengatur urusan pemakaman Perang Dunia. Dan mereka mendapatkan kucuran dana, suntikan dana dari beberapa negara yang mayoritasnya adalah negara Inggris. Awahada. هذا القسم الكندي اللي ما بعد الحرب العالميه لقوات حفظ السلام. Dan ini pemakaman khusus pasukan penjaga perdamaian di Gaza. Ini area khusus untuk pemakaman para pasukan penjaga perdamaian dari Kanada. Jumlahnya 22. Contoh ini meninggal tahun 1959. Usia 24 tahun. Terlihat di sini juga. Ini usia 31 tahun. Memang masih para muda ya pasukan-pasukan ini. Ini Willy usia 24 tahun, usia 35 tahun, usia 20 tahun. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, ini ada yang menarik nih. Ini kita ada di area khusus pemakaman orang-orang India. Sini ada 12 tentara India yang beragama Islam dan mereka berperang bersama pasukan Sekutu. Ya, dan ini pemakaman satu makam khusus. Dan di sebelah sini teman-teman kita lihat, ini ada 25 tentara India lainnya, namun ini beragama Hindu. Jadi memang dipisah pemakaman untuk orang-orang Islam dan pemakaman untuk orang-orang Hindu. Dan kita lihat juga di sini ada semacam monumen. Nah, ini dia monumennya. United Nations Emergency Force. Nah, ini ada 4 Battalion, ada penjelasannya ya. 6 Battalion Dogra Regiment, lengkap deh. Luar biasa. Ini ada tulisan India juga di bawahnya. Oke. Okay. Coba, apa itu ya? Tahu soal malena. Tidak ada nama. Ada. Tinggal kok. Yang Arab itu? Tinggal. Ahidesh. Hassan. Ismail.
محمد. محمد ايه؟ حسن. انتوا كلوا من عائلة واحدة؟ اه. وهذا ايش اسمك؟ محمد حسن. محمد حسن وهذا اسمك؟ خالد حسن. ها؟ خالد حسن. خالد حسن. وانت ايش اسمك؟ رامي حسان. رامي حسان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حلوين الجماعة. ايش بتسوي هان؟ اها حابين نجي هان. انتوا تيجوا هان كثير دائما؟ لا هلا اول مرة؟ مع مين جايين؟ كيف المكان؟ وين مع مين جايين؟ مع بنت عمي. كيف المكان؟ حلوة؟ اه يعني عجبكم؟ اه خلص خليكم هان ناموا هان. ماشي يا حسنيين. Ah, ini teman-teman, ini ada juga. Ini ada monumen yang ditulis dengan tiga bahasa. Yang pertama bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab, dan bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi. Artinya monumen ini tertulis, tanah ini adalah pemberian dari warga Palestina untuk tentara-tentara sekutu yang meninggal dalam berbagai pertempuran di wilayah ini. Ya. Nah, ini dijadikan monumen. Ini pohon tua nih teman-teman. Ini kalau kita ini pohon apa sih? Pete. Pohon pete Cina ini. Kif jazur. Indonesia perlu sejar sini. Teman-teman, kita sekarang memasuki area pemakaman orang-orang Turki. Nah, ini kita lihat. Ini fi arba' Misri. The honor of the following men of the Egyptian labor corps who are buried near this spot. Ini pemakaman khusus sebagai penghormatan untuk empat tentara Mesir, Abdullah Ahmad, Ahmad Muhammad, Ibrahim Syihata, dan Muhammad Darwish. Jadi ini pemakaman tentara Turki Utsmani. Kita 184 tentara, 4 diantaranya berasal dari Mesir dan 180 lainnya berasal dari Turki. Dan bedanya dengan pemakaman sebelah sana, bedanya dengan pemakaman pasukan sekutu, pemakaman di sini tidak menggunakan nisan per orang, tapi nisannya dibuat hanya 4 nisan. Kita lihat ini satu nisan di sini, kemudian satu nisan di sini, kemudian satu nisan di sini, ini nisan nih, satu lagi ini. Nah, ini sebagai penanda batas kuburan mereka para tentara Turki. Lagi tahtina humma متفقين صحيح. Jadi teman-teman, tertulis di sini ada 188 tentara Turki yang dikubur di sini, area ini. 4 di antaranya itu berasal dari Mesir dan 184 lainnya berasal dari Turki. Tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di sini sangat subur. Luas pemakaman ini totalnya sekitar 40.000 meter persegi, dan terbaring di pemakaman ini sekitar 3.695 tentara, baik itu dari tentara sekutu maupun tentara Turki Utsmani. Ini bukan satu-satunya pemakaman Inggris yang ada di Palestina. Di Palestina seluruhnya itu ada 5 pemakaman massal tentara. 2 diantaranya ada di Gaza, dan ini kita sedang berada di pemakaman terbesar kedua dari total 5 pemakaman tersebut. Ada 7 petugas di pemakaman ini, orang-orang lokal semua, orang-orang Gaza, dan tugasnya masing-masing beda-beda. Ada yang tugas untuk tanaman-tanamannya, ada yang tugas untuk kebersihannya, ada yang tugas untuk memperbaiki mesin. Dan ketujuh orang ini semua dibiayai oleh lembaga namanya tadi Commonwealth, itu yang bertempat di Inggris. Jadi teman-teman, setiap batu nisan ini ada logo satuan mereka, Royal Susi Regiment ya. Kemudian ada ini nomor tentaranya, kemudian di bawah namanya, nah kemudian ini tanggal meninggalnya, dan di bawah ini biasanya ada beberapa nisan. Mereka memiliki kata-kata atau semacam apa sih ya, kata-kata perpisahan yang ditulis oleh keluarga-keluarga mereka. Nah, lihat ya, kalau ini kan regimen Susi, Royal Susi Regiment. Tapi kalau kita lihat sini, ini beda lagi nih. Nah, ini beda lagi. Nah, ini pasukan khusus kerajaan kayaknya nih. Ya. Kita lihat lagi. Ini beda lagi di sini nih. Ini Cornwall. Cornwall. Oh, kita kesini lagi, ini beda lagi. Ya, ini namanya Soit Out Mali. Pemakaman ini juga kerap dijadikan tempat rekreasi di Gaza, karena memang jujur aja saya 8 tahun di Gaza ini,
baru kali ini saya datang ke tempat ini. Eza ya, nih Eza. Eza, nanti berapa tahun di Gaza? Saya udah hampir 6 tahun. Hampir 8 tahun? 6 tahun, 6 tahun. 6 tahun. Ini 6 tahun, saya udah 8 tahun di Gaza. Nanti tapi, berapa... tapi ini untuk kedua kalinya saya masuk ke pemakaman Inggris. Ini? Pertamanya saya masuk di wilayah Zuwaida ya? Zuwaida, Gaza Tengah. Luas mana yang di Gaza Tengah sama yang di sini? Kayaknya sih luasan ini sih. Luasan ini, jelas luasan inilah. Saya 8 tahun di Gaza baru kali ini loh. Saya masuk ke pemakaman ini dan saya lihat rapih. Jadi lebih seperti taman, taman untuk rekreasi ya. Karena di Gaza nggak ada taman seperti ini, seindah ini. Makanya warga Gaza kadang menjadikan lokasi ini sebagai lokasi untuk rekreasi atau juga pembelajaran juga sejarah ya. Dan semoga teman-teman, antum ya kalau besok Allah izinkan masuk ke Gaza, semoga bisa mampir juga ke sini dia untuk melihat sisa-sisa sejarah yang bisa kita saksikan. Nah teman-teman, jadi kenapa sih dinamakan Gaza? Gaza ini, menurut yang saya baca dalam buku sejarah, Gaza ini memiliki dua makna. Pertama, bermakna Gaza, asal katanya Gaza. Kenapa dinamakan Gaza? Gaza ini artinya pertempuran, peperangan. Kenapa dinamakan peperangan? Karena memang di Gaza ini banyak sekali terjadi peperangan dari abad ke abad, dari zaman ke zaman. Maka dinamakan Gaza karena banyaknya pertempuran yang terjadi di wilayah ini. Ini yang pertama. Dan mungkin pemakaman ini bisa menjadi saksi. Bagaimana kita lihat ada 3.700 tentara sekutu yang terbaring di sini, mati terbunuh dalam berbagai peperangan di Gaza. Yang kedua, asal katanya Gaza al-Hasin al-Matin, artinya sebuah benteng yang kokoh. Gaza dinamakan benteng yang kokoh karena Gaza merupakan satu-satunya wilayah di Palestina yang panjang sejarah tidak pernah benar-benar terjajah. Artinya warga Gaza ini selalu berhasil memukul mundur seluruh imperium, seluruh penguasa yang pernah menguasai Palestina. Dan hari ini terbukti, kita lihat seluruh wilayah Palestina semua sudah dikuasai dan dikangkangi oleh Israel, kecuali Gaza. Di Gaza adalah satu-satunya tempat di Palestina yang tidak ada tentara Yahudi atau militer Israel, karena memang sifat warga Gaza yang tidak mau menyerah, selalu melawan, tidak pernah mau tunduk terhadap penguasa tirani manapun. Masya Allah. Oke teman-teman, sekian dulu vlog hari ini. Terima kasih atas kebersamaan antum semua. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.